on the Golan Heights with killer drones. I would like to emphasize this one. Selamat datang di channel Paman Kepo. Diserang rudal Israel karena Iran, ini konfirmasi Suriah. Israel dikabarkan menyerang Suriah pada Kamis 6 Februari 2020 waktu setempat. Bahkan serangan itu mengenai Damaskus, ibu kota Suriah. Sebagaimana dikutip dari AFP, Suriah membenarkan adanya serangan itu. Pertahanan udara kami menghadapi serangan Israel. Suriah mengatakan serangan tersebut berasal dari wilayah utara di dataran tinggi Golan. Namun kami mampu menembak satu sebagian rudal sebelum mencapai target. Sementara itu, AFP melaporkan korespondennya mendengar suara ledakan sekitar pukul 1 dini hari waktu setempat. Gambar televisi pemerintah juga menunjukkan adanya ledakan di langit Damaskus. Sana mengatakan dua wilayah yang jadi target Israel adalah Al-Qiswah dan Jisbagah. Menurut lembaga Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia SOHR, tiga lembaga pemerintah Suriah dan pangkalan milisi Iran jadi sasaran rudal. Meski demikian, Israel masih menolak berkomentar atas serangan ini. Israel memang sudah melakukan banyak serangan ke Suriah dan sekutunya Iran serta Hezbollah. Israel menegaskan menolak membiarkan Suriah jadi penghubung Teheran. November lalu, Israel mengaku bertanggung jawab atas serangan udara yang menewaskan 23 orang di Suriah.